Alright, welcome back guys. Ini chapter ketiga. Oke. Chapter ketiga. Kita harus memasang wall elementnya ya. Masuk lagi ke super giant apa kita nih ya? Place timber wall frame. Mana nih guys? Oke. Sampai ke tanah ya guys. Oke, sudah terangkat. Ini kalau ini sih enakan pakai mouse ya. Pakai keyboard. Tapi setelah dipikir-pikir ya enakan pakai joystick sih. Ya, kita geser dulu. Oke, nice. Oke, sudah connect ya. Wow, ini bagian sebelah sini ya guys ya. Oke, tinggal 4 lagi ya wall element wooden frame ya yang harus kita pasang. Ya, tinggal turunkan hooknya. Sudah terkait, kita pasang kemana ke depannya guys. Oke, pelan-pelan ya. Oke, bagus ya. Terhalangi ya guys. Oke, ini yang terakhir kita pasang di bagian ininya ya guys. Oh, kemana kamu guys? Okay, nice. Ini sudah semua clear the area. Ya, nampak ya itu ya posisi tangganya ya. Ini posisi tangganya guys. Keren nih rumah. Bangunan di Amerika ini full rata-rata dari kayu ya. Nah, dipikir-pikir sih ramah lingkungan ya guys. Langsung lagi guys. Progres masih 44 ya. Ya, ini ada dua wall element wooden frame-nya yang harus kita pasang. Oke. Mana lagi guys? Kita lihat ini keren sebesar gajah ini. Turun tangan ya. Oke. Sabar ya.
Nice. Mana satu lagi ya? Waduh. Oh, di bagian dalam ya. Oke. Mana nih? Visualnya nggak bagus ya. Oke, sudah. Kita oke, nice. 50% ya guys. Dengan ini kita sudah 50% package of selling element lagi yang tadi ya. Kita keluarkan dulu ini. Hari sudah mau malam lagi guys. Wow. Parkirnya di sini lagi ya. Oke. Kita selanjutnya pakai apa tadi guys? Iya. Pakai ini ya. Truk kita nih. Kemudian ini masih ada di sini ya. Jadi kita turunkan aja ya. Gini dia guys. Susah ini memang kok. Keren ini ya. Wow, nabrak ya. Wow. Nabrak kita guys. Mundur aja dulu ya. Aduh, gimana sih? Ah, gini aja lah ya guys. Oh, nggak bisa lihat tuh. Waduh, nabrak lagi. Nggak tamat-tamat kita kalau trailer ya. Lu salah. Sabar dulu, sabar. Iya, gua mau dia ya. Iya. Aduh, geleng-geleng kita nih guys. Tar ya. Lurus-lurus aja, lurus. Duh. Susah banget ya kalau trailernya.
Wih, susahnya ya. Masalahnya kita cuma bisa membawa satu tadi ya guys. Jadi nanti kita kembali lagi nih untuk ke pabrik pabrik kayunya ini untuk ngambil sisa barang-barang yang sudah kita beli sana, kayak untuk atap-atapnya pun itu ada juga yang tertinggal. Jadi ya mau nggak mau kita harus ke sana juga guys. Sekarang kita berangkat ya menuju pabrik kayu. Ya, kita harus betul-betul apa nih? Tuntaskan nih, guys. Oke. Ya, ini dia barang yang mau kita ambil. Oke, sudah terpasang. Kita harus semangat terus. Tuh, atap ada berapa nih? Ada 3. Apakah muat? Mudah-mudahan muat ya. Sudah terkonek. Oke, nice. Nampaknya nggak bisa juga ya guys. Oke, harus ke 3 kali kita kayak gini. Ya, bisa nggak ya? Nice. Ya, posisikan lagi. Aduh, nggak bisa ya, guys. Rental apa tadi ya? Lupa, pulangkan. Tantangannya guys ya. Pelan-pelan ya. Karena ada dia material yang gak normal pada posisi ini. Jadi kita harus super ekstra hati-hati ya. Kalau enggak kita balik-balik lagi nih, bukan kerjaan ini untuk ngambil satu lagi gitu. Rame jalan ya. Kalau enggak digas, masuk aja nih. Oke, pelan-pelan ya. Karena ini enggak normal ya, ini ya, bisa jatuh di tengah jalan nanti, Pak ya. Sebenarnya ini enggak standar ya guys, tapi ya pelan-pelan aja kita tanjakan ya. Tanjakan terus ya, pelan. Ini baru sore menjelang malam ya, jadi jalanan masih rame. Sabar. Ya terus ya. Belok kanan.
Enggak logis. Ngambang. Aduh, kok bisa kayak gini ya? Aduh, jatuh guys. Oke guys, coba kita ambil ya. Aduh, susahnya gimana nih guys? Posisi hop kita nih. Waduh, tantangan ya. Ya, kita angkat lagi. Karena ini posisinya ada salah ya. Ya, lagi. Waduh. Bisa berabe nih. Pelan-pelannya. Loh, salah jalan guys. Aduh, gimana sih? Terantuk lagi nggak ya? Aman ya. Bingung juga tadi kenapa bisa gitu ya. Ya, perjalanan masih jauh. Abnormalnya guys ya. Ini pengangkutan yang abnormalnya. Jadi kita harus super hati-hati, super pelan-pelan. Karena tidak ada yang dikejar, jadi kita terus pelan-pelan aja ya. Oke, jangan sampai tergelincir, pelan-pelan aja. Hampir ya kena ya. Turunan ini lepas gas ya. Turunan lepas gas. Mudah-mudahan bisa ya. Karena kalau kita fast travel ini nggak terangkat ini. Ini di tidak masuk hitungan sama sistem ya. Pelan-pelan. Ya, ada sampai kita di bendungan busur ya. Bagus sekali ya guys, pemandangannya. Pemandangan malam ya. Pelan-pelan. Oh my gosh. Satu lagi guys. Aduh, gimana nih?
Ya. Ya. Proses pengangkatan ulang ya. Kita naikkan lagi. Nah, sini aja kerjaannya. Aduh. Kita sweeper dulu ya. Duh, tantangan bener nih ya. Pelan-pelan lagi kita jalan ya. Pelan-pelan aja, gak ada yang dikejar. Jatuh kita angkat lagi. Wow, hati-hati. Ya, di sini ada cetak apa nih ya? Oh, speed limit 25 ya. Kampret bener ya. Ternyata 25 km, guys. Ya, sebentar lagi kita sampai ya, tapi ini harus pelan-pelan. Oh my gosh, jatuh lagi. Berapa kali jatuh ya guys. Sabar, kita ambil lagi, masih bisa karena jalannya tadi bergelombang ya, makanya dia jatuh lagi. Sampai ya. Dibawa tidur aja lah ini ya. Bentar ya. Udah sampai pagi guys. Jangan dekat-dekat inilah berarti ya. Jangan kena gravel apa ini, batas aspal dan jalan ya. Bisa rungkat lagi nih. Sabar, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ya guys. Ya, pelan-pelan. Wow. Terblok ya. Nice. Oke, akhirnya ini sampai juga ya.
matikan lagi. Oke, sudah. Ini kita turunkan ke bawah ini aja ya guys ya. Nanti nampaknya kita harus setting ini lagi nih. Setting crane. Ya. Oke. Ups, salah. Tapi ada baiknya juga lah ini kita turunkan aja ya. Ini karena pasti kita pakai juga gitu. Ini pasti kita pakai, enggak mungkin enggak kita pakai. Geser sedikit. Oke. Nice. Waduh. Nah. Aneh. Udah lah itu ya. Wow. Wow, jumping deh guys. Lucu ya. Alright. Next kita gunakan ini ya. Oke, selanjutnya. Change position. Oke. Slow, slow, slow. Nice, satu. Tiga, ada tiga ya. Oke, nice. Yang kedua ya, sailing element wooden frame. Kita mundurkan dulu ya, kita bomnya kita masukkan dulu. Ya, kita posisikan dulu.
Nice. Chapter berapa nih? Tiganya. Ini sampai di sini aja dulu ya. Foto dulu, foto. Kita foto. Ya. Kita ke sini. Waduh, menghalangi, guys. Oke, chapter ketiga. Terima kasih.